masia anginnya bagus, ombaknya tenang, paraona bagus, mun juru mudina budu, enjok singkok tak tedio panumpangnya. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Walaupun anginnya bagus, ombaknya tenang, perahunya bagus, kalau nakodanya bodoh, pantang aku jadi penumpangnya. Gas. Motoran di atas Suramadu ini baru pertama kali, Bu. Betul sekali, baru pertama kali, memang harus hati-hati karena juga banyak tulisan tuh ya, hati-hati angin dari samping. Jadi memang speednya juga disarankan, bukan dianjurkan dan disarankan, tapi diwajibkan tidak ada, tidak boleh terlalu cepat juga, berbahaya. Tapi nikmat banget lewat Suramadu, keren. Gimana tadi? Masuk ke Madura? Suramadu. Lewat Suramadu. Baru pertama kali lewat jembatan Suramadu. Panjang banget. Terus main rame. Ya, gitulah, seru. Nah, sekarang kita break pertama di Madura. Itu lanjut lagi. Ternyata jalanannya ya enggak terlalu besar, dua arah. Utamanya tuh jadi nggak cuma mobil-mobil biasa gitu, ada truk-truk juga. Sebelumnya apa, udah pernah ke Madura? Belum, ini pertama kali ke Madura. Baru pertama. Gimana Pak tadi Pak? Ada kesulitan nggak Pak? Kesulitan nggak ada, jalannya kecil, banyak truk, tangki, kendaraan umum. Jadi ya. Paling 40 teman-teman. Jadi hari ini ceritanya aku tuh lagi main ke Madura, nggak bisa orang DP Yunda. Dan apa ya, tadi aku kesini tuh aku bawa MT15 nih, pas aku parkir sini aku lihat ada MT25 nih, terus langsung respon aja kita MT25 dan langsung konek aja kita, saya DM lah, barangkali nanti di sana bisa ketemu. Iya, pas barengan pulang kampung kali. Ya enggak apa-apa kan MT15 ikut. Enggak apa-apa lah. Swep-swepan di Suramadu itu, Mas. Iya. Itu diobrak berapa kali sama orang Madura? Sangar orang Madura. Madura ini. Madura yang bagus menurutku ya di Pantai Lombang, Sumenep. Pernah nyampe ke sana enggak? Lah ini nanti mau ke Sumenep. Mau ke sana. Coba motorku apa namanya, Sehat, mau ikutan enggak? Weh, seru. Tapi enggak semua orang Madura tuh keras. Enggak semua. Buktinya kenapa saya ngomong kayak gini, saya sendiri itu orangnya keras. Tapi kalau untuk mengayomi bawahan, enggak keras. Lembek banget. Sampai diajak sama istri, kamu Mas penampilan sangar rock and roll, cuman hatimu Hello Kitty katanya. Waduh. Kita mau ke Sumenep. Ini udah selesai break kedua. Kita mau lanjut. Ya, kita lanjut lagi, kira-kira 1 jam perjalanan dari sini ke Sumenep.
lalu lintas agak kosong ya. Tadi apa Bu yang menarik Bu di jalan Bu, tadi kita lihat? Ya, menuju ke Sumenep tadi, kira-kira mungkin 10 km sebelum kita masuk Sumenep ada ladang garam, tempat pembuatan garam. Selain soto apa lagi Bu? Rujak, campur, apem, ada apem ya. Apem ini macam-macam di sini. Ini apem yang dari Serongi ya, begini modelnya. Ada apem yang ditulit, ada apem yang pakai itu, apem pasang. Itu udah ada di tempat lain. Di Serongi ini ada tempat ini. Besok katanya tanggal 15 ini ada acara ya nyate. Jadi itu dulu semacam apa ya waktu tentara Bali datang di situ, jadi kayak ada acara ritual apa gitu ya. Saya nggak pernah datang, tapi orang-orang sering datang ke sana lihat acaranya, ter itu ada orang bilang di Serongi itu ya, jauh dari sini nggak, hanya di situ banyak objeknya. Di situ ada hutan mangrove, ada pantai Kasogi, ada apa itu yang mau nyebrang ke pantai Sembilan, ada di itu ada pantai Kahulipan nyebrang itu di Pulau Gili itu ada yang pantai itu apa pantai Pulau Gili Labak itu pantainya banyak dikunjungi juga. Sementara maaf saya tidak mengkami kita bukan mau saudara-saudara saya, pasangan-pasangan muda sekarang itu anaknya sudah sejak kecil sudah bahasa Indonesia. Saya sejak kecil tidak pernah, bapak saya memang bapak dan ibu saya tidak tahu bahasa Indonesia ya. Kaku pakai bahasa Indonesia itu ya, bahasa Indonesia yang Madura lah ya, saya bahasa Madura. Anak kecil kan sudah bahasa Indonesia sekarang itu dengan bapak ibunya itu. Nah, terus kemudian digempur dengan teknologi yang memang membuat kita terlena. Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Probolinggo, Lumajang. Ini bahasa Madura. Mayoritas masyarakatnya bahasa Madura. Ya mungkin karena waktu itu ada orang eksodus besar-besaran orang Madura ke sana ketika Arya Wiraraja dari Majapahit itu dipindah ke sana, adipati pertama kita itu. Masya anginnya bagus, ombaknya tenang, paraona bagus, monjuru mudina pudu, enjok singkok tak tetio panumpangnya. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Walaupun anginnya bagus, ombaknya tenang, peraunya bagus, kalau nakodanya bodoh, pantang aku jadi penumpangnya. Dipanggil Kanjeng, kalau sekretarnya dipanggil Patih. Jadi namanya kan nama Jawa, tapi orangnya asli Madura ini. Yang pertama itu tahun berapa itu? 1929 sampai 1947, jadi Bupati. Setelah raja yang terakhir, Tumenggung Aryo Prabuminoto Muhammad Tahir, itu rajanya. Yang kuburannya itu beliau di Astra Tinggi. Jadi Bapak Ibu ya. Jadi yang di atas butuh mantan Bupati, yang di bawah ini butuh mantan sekretaris. Ada salah satu pemandian namanya Taman Sare, tempatnya putri-putri karton dulu kalau mandi di situ. Airnya sumber asli mata air.
bukan buatan, tapi memang asli alam. Bangkalan ini banyak orangnya, memang temperaturnya tinggi, mohon maaf ya sama Maduranya, tapi lain dengan Sumeneb. Kalau Sumeneb ini kalau di Jawa, Solonya atau Jogja. Berapa kuda yang narik ini? Ini 4 kudanya. Jadi kuda apa yang dipakai? Ya kuda, ya biasanya kuda khusus pilihan memang, yang memang gede-gede. Tapi sekarang nggak ada kuda kayak gitu ya, yang standar aja. Ada apa nih, Bu? Keretanya, Bu? Ada keretanya. Gimana, Ibu? Bisa dibahas. Oh. Kita komunikasi dengan yang hidup saja, okay. Ya. Oke. Kita masuk ke keraton, apa namanya? Keraton Sumeneb. Keraton Sumeneb tetap dengan prokes yang ketat. Ini merupakan pintu gerbang utama untuk masuk ke keraton. Pintu ini dinamakan Labeng Misem. Labeng itu bahasa Madura yang artinya pintu, misem itu tersenyum, jadi pintu tersenyum. Kenapa dinamakan pintu tersenyum? Karena zaman kerajaan dulu setiap para tamu raja yang lewat di pintu ini selalu disambut dengan ramah dan tersenyum. Jadi bukan pintunya yang tersenyum tapi orangnya, Bapak. Ya, unsur Cinanya juga kena, kuat, Pak. Eropanya juga kena, unsur Maduranya juga ada, Pak. Ukirannya berwarna-warni, nanti kita bisa ke keratonnya. Belanda ini? Belanda, Pak. Ini dibangun sekitar abad 18. Abad 18? Arsitekturnya tinggalan Belanda. Ini kaca, ini replika, Pak. Kereta dan cermin ini replika. Cermin yang asli itu ada di belakang. Saya menggunakan koleksi, kalau ini sarana yang digunakan untuk upacara orang hadir 7 bulan. Mitongin. Lemari yang tinggi ini digunakan untuk menyimpan pusaka tombak. Oh, tempat dulu kan agak panjang. 11 cm. Totalnya 11 cm. Berat 14 kg. Lebarnya 33 cm. Tinggi 49 cm. Ini eliminating ya? Iya. Iya, untuk lebih alat lagi, lebih alat. Ini dibawa Jakarta dulu. Oke, ini kita tempat terakhir Taman Sari ya. Tadi digampingi dua ahlinya di kawasan Istana Sumeneb. Jadi kita mengakhiri kunjungan hari ini. Dari tempat kita terakhir adalah Taman Sari, tempat pemandian putri-putri keraton. Mirip dengan yang di Jogja dan juga Taman Sari. Oke, itu dulu. Kita lagi. Mereka bayar uang sekolah. Kalau saya itu gratis 100%. Bukunya, apanya semuanya gratis. Di sekolah, karena apa? Karena sedih. Awalnya saya itu jadi tadi sekolah dasar, swasta juga. Saya punya anak slow learner. Karena saya, maksudnya murid saya itu slow learner. Saya daftarkan ke beberapa sekolah itu ditolak. Sekolah swasta juga, karena dia inklusi. Akhirnya dalam diri saya harus punya SMP, saya harus punya SMP gitu. Wih. Kan. Sebenarnya asli mana kok matumu? Oh, insya Allah. Saya kembali balik jauh dari saya. Terus itu teman hidup yang berisi doa-doa sebagai sugesti baik. Kalau belum diproses di sini ada bekas-bekas gerinda. Sudut pandang ya. Jadi kita jangan biasakan melihat sesuatu hanya dari kata cerita orang lain atau cerita di luar sana. Kita bisa melihat sudut pandang Kris dari banyak hal. Satu estetika, dua filosofi, tiga sejarah. Tiga hal itu yang kalau kita bahas mau sampai ratusan tahun ke depan pun itu tidak akan usai. Ini tuh kita gergaji dulu begini. Jadi ininya tuh didongakin dulu. Nah, kita buat ricikannya di dalam. Sile, lambe gajah dan segala macam ini udah ricikannya kelar. Baru kita kecilin sininya dulu. Yang masih ngedongak itu kita kecilin dulu di perapi. Biar nanti langsung ditepuk gitu ya. Oke, sobat Motorate. Jadi
Hari ini kita di Sumenep. Sekarang ini masih pagi banget ya sebetulnya. Jam belum ada jam 7 ya, 7 kurang 10, tapi sudah lumayan terang banget. Dan kita lagi ada di Asta Tinggi, tempat makam raja-raja Sumenep. Nah, di sini para wisata lirik. Ya. Kuburan raja-raja Sumenep. Paling ujung timur Madura 4 kabupaten. Banggalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep. Ini tempat rapat musyawarah semua raja-raja. Ini ada kegiatan dulu. Ini juga ada kenang-kenangan. Nah, ini ada yang mau dipukul ke bedang, raja yang mengatakan apa, ada salah ucapan, jadi ini tandanya kena ini, tidak kena orangnya. Oh. Jadi rapat, forum rapat itu bertengkar. Revolusi. Terus. Itu senjatanya apa itu, Pak? Bedang. Bedang. Iya. Penembahan untuk Sumo, Mas Udin, Sri Sultan Abdurrahman, putranya ini. Ini putranya ini. Berarti nomor 5 ya, nah. Ini ya. Oh. Kalau yang wanita ini terakhir. Putih ya, Pak. Iya. Kalau dari kita nih, Pak, sebagai pendidik, kita memang harus bisa memahami konteks perkembangan zaman. Jadi ketika kita melihat generasi muda kita pinginnya atau maunya seperti apa, nah, maka proses penyampaian informasi tentang kesejarahan atau tradisi juga kita harus mengikuti apa yang sedang tren di masa sekarang. Anak-anak muda mereka ya soal tata aturan menurut pakemnya, oh itu nanti dulu. Penting kita belajar lagi, kita kreasi baru, kita olah baru. Jogja ada, tapi mereka juga sama merasa kita sendirian. Padahal kalau sesuai perjalanan saya yang dari Jakarta ke Cirebon juga ada, Jogja juga ada, sekarang di Sumenep saya juga nemu barang yang sama. Ini bukan cuma gerakan lokal. Ini di beberapa kota, di beberapa daerah ada dorongan. Jadi saya percaya ini menjadi salah satu objektif yang mulia dari Amira. Kan? Makanya kemarin kita juga mencoba untuk mengenalkan sejarah para pahlawan lokal, cuman memang kita masih minim juga informasinya karena beberapa keluarga itu sudah istilahnya banyak yang tidak tahu juga info-info. Sudah fotonya? Yang ini Bu, nanti tinggal yang wanita sekali lagi pakai baju apa ini namanya Bu? Ini Bina Panten. Bina Panten. Kita sampai ke Suramadu akan selalu pinggir laut, kanan pantai yang keren-keren. Nanti kita akan mau lihat juga, mudah-mudahan ketemu ya air terjun. Tuh. Aduh, sial banget, lanjut. Udah selesai break,
break pertama. Break pertama, mesti kita gas lagi. Wisata air terjun Toroan. Jadi ini salah satu spot yang kayaknya belum banyak orang tahu ya, karena nggak gitu ramai atau mungkin lagi PPKM juga. Jadi kita lewat di, ini salah satu wisata yang ada kalau misalkan kita lewat di jalur utara. Ntar kita coba kesana. Parkir motornya juga enak banget. Kita coba lihat sana ya. Gas, gas, gas. Boril bannya harus ganti. Ban dulu. Main lah, melipir.